Avocado Choco. Siapkan buah alpukat yang matang. Lalu jika sudah terbelah, kita buang dulu ya bijinya. Setelah itu, kita iris seperti ini menggunakan pisau. Lalu ambil daging alpukatnya saja menggunakan sendok. Kemudian ambil alpukat selanjutnya yang masih utuh, lalu belah menjadi dua dan buang bijinya ya. Iris kulitnya menggunakan pisau. Kemudian potong daging alpukat menjadi dadu. Lakukan hal yang sama pada alpukat yang satunya lagi. Tahap selanjutnya, kita akan menghaluskan alpukatnya menggunakan juicer. Masukkan potongan alpukat ke dalam juicer. Dan tambahkan susu cair. Lalu kita blender.
Jika sudah halus seperti ini, kita tuang ke dalam gelas saji. Tambahkan es batu secukupnya. Lalu beri topping bubuk coklat. Tambahkan potongan alpukat. Dan beri sereal agar lebih cantik. Jangan lupa diberi sedotan ya. Yeay, sudah jadi deh Kidos. Delicious. Kidos pasti udah gak sabar kan mau membuatnya juga. Selamat mencoba di rumah.